cara yang cara tiga. Tiga. Cara tiga. Cara apa lagi yang bisa digunakan? Cara yang kalian gunakan? Yang paling sering cara tiga aja. Cara tiga. Satu dua. Pohon, satu dua gak pernah. Gak suka pohon. Ya, karena pohon itu kan kita harus satu-satu tuh buat pohonnya. Satu, dua, tiga, empat. Boros, boros kertas. Boros kertas ya. Boros kertas dan boros waktu. Nah, sekarang Ibu tampilkan dulu sambil mengingat ya, menggunakan kelipatan seperti apa, menggunakan form factor seperti apa. Nah, ini cara pertama, menggunakan kelipatan. Dengan soal yang sama, itu 4, 8, dan 12. Carilah KPK dari 4, 8, dan 12. 30. Nah, ini kalau menggunakan kelipatan, kita harus satu-satu buat kelipatannya. Yang namanya kelipatannya itu apa sih, Bu? Hanya bertanya nih. 4, kelipatan 4. Artinya, itu kelipatan 4 itu ada 8. 12, ya. 16. Kenapa jadi 12, 16? Karena setiap dia memindah seperti ini, ya, memindah ke sebelahnya, itu selalu ditambah 4. Makanya 4 tambah 4, 8. Lalu, dapatnya 12 dari mana? 8 dibagi dengan 4. Dapatlah 12. 12 tambah lagi dengan 4, dapatlah 16. Dan seterusnya. Jadi, kalau angkanya besar, ya, makin panjang. Makin bisa kita menjumlahkannya. Kemudian, kelipatan 8. Ada 8. Tambah dengan 8 itu 16. Iya. Lalu dapat 24 dari mana? Oh, 16 ditambah dengan 8 itu sama dengan 24. Dan seterusnya. Itu pada anak menulis panjang-panjang wawasan. Kemudian yang selanjutnya nomor 12. 12 kelipatannya apa? 24. Karena ditambah dengan 12. Lalu 24 ditambah lagi dengan 12, dapatnya 36. Nah, ini cara kelipatan. Lalu bagaimana menentukan KPK-nya setelah ini? Cari dari ketiga kelipatan tersebut yang angkanya sama. Ternyata angka yang sama berapa? 20? Iya, ini 24. Ini 24. 24. Syaratnya ketiganya harus sama-sama memiliki angka tersebut. Oh, ternyata 4 angkanya. Maka jawabannya 4 ada nih, 12. 12 ada. Nah, kelipatan 12 ada nih, 12. Karena 16. Iya, si 12 ini bukan kelipatan dari 8. Sudah paham ya? Ini cara kelipatan panjang caranya. Kemudian cara selanjutnya menggunakan pohon faktor. Pohon faktor juga sering kan? Mau awal belajar tentang KPK FPB kelas 4, pastilah dikenalkan gurunya tentang pohon faktor. Nah, angkanya sama. Ibu nggak bedakan angkanya. Angkanya 4, 8, dan 12. Faktornya itu kalau 4 artinya berapa? 4 bagi 2 bisanya 2. Habis, sudah. Bu, bisa nggak 2 bagi 2, 1? Nggak perlulah 1 kita tulis, ya. Karena 1 dikali berapapun, ya hasilnya berapapun. Misalnya 1 dikali 1000, ya 1000. 1 kali 20, ya 20. Jadi sampai 2 aja cukup. Kemudian 8. Buat lagi pohonnya. 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. Stop, sampai di situ. Buat lagi pohonnya. Berarti ada 3 pohon, kan, di situ. 12 bagi 2, 6. Ya, 6 bagi 2, 3. Bisa lagi 3 dibagi 2? Nggak bisa. Jadi cukup sampai di situ. Kalau apakah sudah sampai di sini kita bisa menentukan KPK? Belum. Jadi cara pohon faktor ini panjang. Setelah kita buat pohon, kemudian kita tulis lagi faktorisasi primanya. Faktorisasi itu apa? Nih, angka yang di sebelah kirinya ya, yang di ibu beri warna kuning. Jadi ini apa nih, 8, 12, angka berapa yang belum ibu tuliskan faktorisasi primanya? 4. Berarti 4 itu faktorisasinya berapa? 2 dikali 2. 2 kali 2. 2 kali 2. Sama dengan 2 pangkat berapa itu? 2 pangkat 2. Pangkat 2. 8. Nah, berarti 2 kali 2 kali 2. Sebanyak 3 kali 2-nya, maka 2 pangkat 3. 12. 2 kali 2
kali 3. Nah, panjang. Apakah sudah sampai di situ kita menentukan KPK? Belum. Kita cari lagi. Nah, jadi panjang nih kalau pakai pohon nih. Kita cari lagi. Cari pangkatnya yang tertinggi. Lihat, ini 2 pangkat 2 untuk 4. Kemudian untuk 8, 2 pangkat 3. Untuk 12, 2 pangkat 2. Yang paling tinggi apa? 2 pangkat 3. Tiga, iya, tulis. 2 pangkat 3, sudah ditulis. 3, nah, 4 itu kan nggak ada 3-nya. 8 juga nggak ada 3-nya. Hanya 12 yang ada 3. Apakah boleh dimasukkan? Masukkan semua, gitu ya. Jadi 3 juga harus dimasukkan. Misalnya ada 10, 9, angkanya tuh masukkan semuanya. 3, masukkan aja, ya. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 8 dikali dengan 3 sama dengan 20. Sama ya, kayak tadi caranya. Untuk kelipatan tadi 24. Menggunakan pohon faktor 24. Nah, lumayan loh. Lumayan banyak tulisan, ya. Dan waktunya juga cukup lama. Nah, kemudian cara yang ketiga. Menggunakan pembagian sampai hasil akhirnya 1. Ini bentuknya tabel. Tadi aja ada yang sering menggunakan tabel. Iya, kalau angkanya kecil. Bagaimana kalau angkanya besar? Maka tabelnya semakin banyak ke bawah, ya. Nah, angkanya kita tulis ya. Angka 4, 8, 12. Ini kita tulis di atas ini. 4, 8, 12. Bagi dulu 2. Bagi 2. Nah, ini 2-nya di sebelah kiri. 4 dibagi 2 berapa hasilnya? 2. 8 dibagi lagi dengan 2 hasilnya 4. 12 bagi lagi dengan 2 hasilnya 6. Sudahkah sampai di situ? Belum. Karena apa tadinya? Hasil akhirnya harus 1. Sedangkan di sini masih 2, 4, 6. Kita bagi lagi dengan 2. 2 lagi, bagi lagi dengan 2. Nah, banyak loh. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. 3. Nah, yang sudah 1 siapa? Nih, baru ini yang sudah 1. Temannya yang lain sudah 1 atau belum? Belum. Kita harus semua. Maka bagi lagi, bagi 2. Kan 1 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa ya. Bentuknya itu bukan bilangan bulat, pakai koma. Kalau tidak bisa, kita tulis aja dia ini. Jadi ini tulis aja tetap angkanya, 1 ya. Kemudian 2 bagi 2? 1. 3 bagi 2? Nggak bisa. Tetap aja kita tulis 3. Nah, siapa lagi yang belum? 1? Ini masih belum 1 ya. Ini lagi dibagi. 3 bagi berapa biar hasilnya 1? Maka dibagi? Bagi 3. Nah, 1 bagi 3 nggak bisa, tetap tulis 1. 1 bagi 3 nggak bisa, tetap tulis 1. Nah, baru 3 bagi 3. Barulah dapat 1. Nah, lumayan lama ya. Belum lagi buat tabelnya, belum lagi kita membagi 1-1. KPK-nya di mana? KPK-nya tinggal kita lihat di sebelah kiri ini. Di sini, ya. Maka 2 kali 2 kali 2 kali 3. Maka jawabannya adalah 20. Sama ya, kayak yang pertama dan kedua tadi caranya. Hasilnya sama. Oke, ini sudah. Nah, sekarang yang cara cepatnya. Nah, Ibu, kenapa jadi menyampaikan cara 1, 2, dan 3? Jadi kalian bisa membandingkan nih, seefisien mungkin ya, waktunya yang paling cepat itu yang mana, gitu ya. Nah, sekarang cara keempat. Nah, menggunakan trik cepat atau smart solution. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu, faktor dulu, karena dasarnya ada 2. Cara cepatnya, dasarnya ada 2 yang dipahami. Pertama, itu adalah faktor. Kedua, adalah kelipatan. Faktor itu kemarin pernah Ibu singgung pertemuan sebelumnya. Jadi, Ibu, faktor itu seperti apa? Diibaratkan seperti apa faktor? Ada ingat? Ayo, faktor kemarin. Itu dasarnya, loh. Lupa, Bu. Ya, lo lupa deh. Jadi, dasarnya 2, ada faktor dan kelipatan. Jadi, Ibu... ulangi sedikit. Nah, dasarnya dulu kita pahami. Faktor. Oh, iya. Nah, itu pasti responnya seperti itu. Oh, iya. Oh, iya. Jadi faktor ini kita ibaratkan sebagai apa? Keluarga. Nah, keluarga. Ini dah. Enam
keluarganya 3 dan 2. Kenapa kemarin dikatakan 3 dan 2? Karena 6 bisa dibagi 3. 6 kok juga bisa dibagi 2. Bu, 6 kan bisa dibagi 1. Iya, bisa. Tadi persyaratan apa persyaratannya? Bukan kita nggak perlu menulis 1 ya. Kita nggak perlu menulis 1. Jadi 3 dan 2 saja. Jadi keluarganya 3 dan 2. Nah, 12 keluarganya 6, ya enggak sih? Kan caranya ini 12 itu bagi 2 aja dulu. 6 kan. Habis itu bagi berapa lagi bisa? 4 ya misalnya. Nah, ini kan Ibu titik titik ya, Ibu Koswangi, kira-kira ada enggak lagi keluarganya? Ada. 6, 4, 3. Iya, 3 ya. Maka 3 keluarganya. Ya. 15 keluarganya, 5 dan 3. 20 itu keluarganya 10. Jadi nanti kalian tuh pasti di kata Ibu keluarga 20 itu cari yang dekat. Kalian biasanya carinya yang agak jauhan, 5. Cari dulu yang dekatan. Caranya mencari yang dekatan itu kalian bagi dulu 2. 20 itu bagi 2 ternyata berapa? Oh, 10. Itu ya, keluarga dekatnya dulu. Apa? 10, 5, 4. Ibu ulangi lagi. Berapa angkanya? 4. Oke, mudah ya. Itu dasarnya keluarga atau faktornya. Kalian harus tahu faktor. Oke, itu dasar yang pertama. Dasar yang kedua. Kelipatan. Tadi sudah ya. Cara pertama kan kelipatan. Sama saja. 2 itu kelipatannya berapa aja? Nah, jadi tambahkan aja 2 seterusnya. 4. Tambah lagi 2, 6, tambah lagi 2, 8, ya, dan seterusnya. 3, keluarga 3, keluarga kelipatan 3, ada 6, 9, 12, ya. Nanti nggak usah bingung, gimana sih dapat 12, gimana dapat 9, kan tadi 3 ya, 3 tambah 3 ternyata 6. 6 ditambahkan dengan 3, 9. 9 tambahkan dengan 3, 12. Jadi angkanya yang ditambahkan harus sama nih. 3, 3, 3, seterusnya. 5, suka-suka. Nggak usah suka-suka kita ya. Jadi harus sesuai dengan kelipatan awalnya, angka yang pertama. 5. Nah, kelipatan 5 pasti mudah ya. 10. Ya, 5. Ini biasanya nadanya ya. Nadanya ya pakai kelipatan 5. Kalau bisa yang main petak umpet itu pakai 5, 10, 15, 20. Oh, berarti 25, 30. Berarti pernah ya main petak umpet. 5, 10, 15, 20. 25, 30. 35, 40. 15, 30. Kelipatannya kurang jelas, 30. Bu. 30. Kurang jelas ya? Kurang jelas, Bu. Tadi kalau ini masih ya? Oke. Sudah, jelas. Jelas sudah. Terima kasih, Bu. 30. Nah, 45. 15 kelipatannya 30. 30. Tambah lagi 15 berapa? 45. Tambah lagi 15 berapa? 60. 60. Dan seterusnya. Ya. Bisa ya. Kelipatan ya. Nah, jadi ingat aja tadi. Apa bedanya kelipatan dengan faktor. Faktor ini keluarga angka yang bisa dibaginya angka berapa saja. Kalau kelipatan selalu bertambah dengan angka yang sama. Ibu lanjut ya. Sampai di sini dulu ditanyakan. Lanjut ya. Lanjut. Nah. Aduh ini. Lockdown. Jadi ini kita lockdown. Ya. Gak terlalu cepat biar kalian paham. Jadi maksudnya apa lockdown? Cara pertama. Berkelipatan terkecil akan dicoret. Berarti keluarga berkelipatan terkecil akan dicoret.
Jadi mentang-mentang COVID ya, lockdown. Itu aku belum. Ini kita udah dibilang, Ger. Sedikit-sedikit. Kemudian kita dari kita sisakan yang dari kita angka sisanya. Gini aja, Ibu langsung ke contoh aja. Jadi kita sebutin ya. Langsung ke contoh ya. Angkanya sama. Angkanya 4, 8, 12. Ya. Cara yang pertama apa? Berkelipatan terkecil, maka dicoret. Coba kalian perhatikan tiga angka tersebut. 4, 8, 12. Yang mana berkelipatan? Adakah dia berkelipatan di situ? Tahu juga. Berkelipatan ada nggak? Ya, semuanya berkelipatan. 4 sama 8 berkelipatan nggak? Berkelipatan. Iya, berkelipatan. Kalau 2 semuanya. 4, tambah 4, 8. 8, tambah 4. 12. Oh, ternyata semuanya berkelipatan. Oke, bagus. Semuanya berkelipatan. Kemudian yang ini, kelipatan terkecil, maka dicoret. Angka yang paling kecil, 4, 8, atau 12? 4. 4 ya? Yang dicoret. Banyak dikumpul. Jadi, dikumpul kerja ya, kan? Oke, paham ya. Ini harus paham ya. Di sini. Kalau nanti-nantinya jadi kecil. Sisa angkanya berapa? 8 dan 12. Kita lockdown. Apa yang dimaksud lockdown? Pertama, lock. Sisa angka yang terkecil, sisanya. Kalau yang udah dicoret itu kita abaikan. Ya, nggak usah kita perhatikan lagi. Maka 8 sama 12 yang paling kecil angka berapa? 8. Kita lock dulu. Kita kunci dulu 8-nya. Kita kunci. 8. Dan KPK-nya sudah. Kemudian down. Kita 12-nya kita down. Sekarang cara yang ketiga, bagi angka ini. 8, keluarganya siapa aja? Keluarga 8 adalah 12. 4. Oke, pintar 4. Berapa lagi? Dua. Berapa dua. Lagi? Satu. Ya. Satu. Oke. Sekarang kita tahu nih keluarganya. 8 itu jangan diganggu karena dia terkunci kan. Dia terkunci. Jadi dia butuh keluarganya untuk membukanya. Gitu ya. Itu cara ininya. 8-nya terkunci, kita harus memanggil keluarga yang dekatnya. Siapa keluarga yang dekatnya? Adalah? Empat. Apakah 12 bisa dibagi dengan 4? Bisa. Berapa hasilnya kalau dibagi? 3. 3. Berapa KPK sama dengan 8 yang terkunci tadi? 8 dikali dengan 3. Ini angka log. Nih, 8 kali hasil bagi. Berapa tadi hasil baginya? 3. Berapa 8 kali 3? Gak ngerti maksudnya don. 24. Iya. Suaranya aku udah tulis, Bu. Banyaklah coretannya Bu Ibu lah. Perlukah kita panjang? Perlukah pakai tabel? Adalah. Tergantung. Coba pahami dulu. Boleh ditulis dulu, boleh. Karena ini kuncinya. Kuncinya. Kalian dasarnya harus paham di sini. Aku kok agak bingung. Iya. Yang mana bingung? Kenapa yang di don tuh harus 8 gitu? Bukan. Harus yang di lock kan harus angka yang terkecil. Oh iya. Iya di lock. Lock. Angka yang paling kecil siapa? 8. Deh, kita lock kan, kita lingkari. Kemudian karena dia terkunci, dia harus minta bantuan sama keluarganya. Oh iya iya iya. Yang paling dekat siapa? Halo, bagilah 12 dengan 4. Dapat 3, lalu dikalikan. Oh iya iya. 8 kali 3. Oh, 8 kali 3. Iya, jadi dia dapat 24 tuh 8 dikali 3. Jadi 8 kali 3 sama dengan 24. Iya. Okay. Sambil pahami dulu. Pahami. Ada soal selanjutnya nanti. Ada nggak yang ditanyakan dulu sampai di sini? Nggak ada. Nggak ada. Udah ngerti dah. Ayo, lalu bagaimana kalau itu Ibu yang bertanya dulu. Seandainya tidak ada angka yang berkelipatan, bagaimana?
Wah, belum ngerti. Nah, itu. Misalnya kadada yang berkelipatan nih, sah angka yang tidak berkelipatan 3, 5, 5, 7. 3 sama 5 kan dia enggak berkelipatan ya. Maka ya sudah, enggak perlu coretan, langsung kita kita lock dulu. 3 sama 5 angka yang paling kecil adalah 3. 3. Maka 3 kita lock. Jadi kali. Cari keluarga 3. Pokoknya yang harus dikali itu yang di dalam lingkaran ini sama hasilnya pembagiannya. Ya tinggal kali aja misalnya kali debel itu per keluarga. Kan kasihan loh terkunci, jadi harus minta bantuan sama keluarga yang terdekat. Gitu. Waduh. Ya, gitu. Jadi kalian kayak kata ibu tadi, dua dasar yang harus kalian pahami. Satu, keluarga, dua kelipatan adalah apa tadi? Kelipatan. Dulu apakah dia berkelipatan? Siapa keluarganya? Sudah atau ibu lanjutkan? Lanjut aja, lanjut. Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Sejujurnya loh, dari 12 dan 16. Apakah, kita cek dulu ya yang pertama. Apakah dia berkelipatan? Ya, berkelipatan. Ya, iyalah. Ayo. Rayan, ayo. Berkelipatan kah atau tidak? Pasti. Ada ya. Karena kan kalau 12, kelipatan 12 siapa? 2? 2. Itu udah lewat 16 ya. Dia tidak berkelipatan. Kita gunakan jurus apa tadi? Lockdown. Kita lock dulu. Di lockdown. Siapa yang di lock? 12 atau 16? 12. 12 di lock kita. Kita lock. Oke. Kemudian apa tadi yang ingat? 12. Dari keluarga. 16 kita down. Down. Down apa artinya? Down itu apa artinya, yuk? Ayo, yang bisa bahasa Inggris. Slow down. Kemudian cari keluarganya. Keluarga 12 yang paling dekat siapa sih? 6. Empat gak yang kawa, yang kawa 4. Kita cari yang dekat dulu. 6. Yang dekat kawa, Bu. 12. 16 gak bisa dibagi 6. Siapa lagi keluarganya yang dekat? 4. Ya. 4, 16 apakah bisa dibagi 4? Bisa. Kita pakai yang 4 ya, karena 16 bisa dibagi 4. Berapa hasilnya? 4. Oke. Di bawah sini, letakkan 4 di bawah 16. Tinggal diapakan setelah itu? Kali. Iya, selesai. 12 kali. Mereka. Sama dengan 12 kali 4. Maka jawabannya adalah 22. 8. 2 kali 4 kan 8 ya. 4 kali 1. Jawabannya 40. 8. Sudah. Atau ada yang masih bingung? Boleh tanyakan kalau yang masih bingung sebelum kita ke soal selanjutnya. Enggak. Ini ya, Pak. Menurut kalian gimana? Nah, caranya ini ribet kah? Panjang kah? Lumayan. Lumayan. Mencari-cari itunya. Keluarganya. Cari keluarganya dulu kelipatannya. Ya. Apakah dia berkelipatan? Jadi mudah aja cari kelipatan itu. Coba 12 tambahkan dengan 12. Ada enggak angkanya? Kalau enggak ada, bukan berkelipatan berarti. Kalau ulang gampang aja, Pak. Gampang aja, Rayan. Oke. Kalau A ini. Karen, Pak. Oke, bisa ibu lanjut? Bisa. Carilah dari 6 dan 8. Oke, sekarang coba. Kalian coba. Ingat nggak tadi? Apakah dia berkelipatan? Di down. Coba dicoret-coret di kertas. Nomor 6. Nomor 6 di down. 6 nih berapa lah keluarganya? 3. Berapa lock? Dari keluarganya. 2. Dari bagi. Lock. 4. Bagi 2 kawalah. 2, 4. Bagi 2 berapa?
Apa acara biasa, Bang? 4 6 8 4 42. Apa yang sudah dapat? 8 bagi 4. Udah dapat, dah dapat, dah dapat. Begitu. Dapat, dapat. Kalau yang sudah dapat berapa hasilnya? 24. 4 4 4. Yang lain ada yang berbeda? 24. 24. Oh iya. Sampai perbandingan. Pertama, dia tidak kelipatan. Jadi ya sudah, enggak perlu kita coret. Kemudian kita lockdown. Kita lock 6-nya. Dan 8-nya kita down. Dari keluarga dari 6, ternyata 3. Apakah 8 bisa dibagi 3? Tidak bisa. Tidak, tidak. Cari lagi keluarganya. Siapa? 2. 8 bagi 2 bisa? 2. Nah, bisa. Berapa? Bisa. Oke, 4. Maka KPK-nya adalah 6 dikali 4. Dengan 24. Jadi Bu Jonas, kita enggak, ini, habis pulpennya. Enggak banyak coretannya. Lanjut ya, karena sama sudah semuanya jawabannya. Oke. Waduh. Carilah KPK dari 24 dan 36. Apakah dia berkelipatan? Oh, tidak. Jelas, itu pasti tidak. Tidak. Langsung aja. Keluarkan jurusnya. Aduh, sabar lo. Jurus COVID apa? Aduh, berapa nih? Keluarganya berapa? Don. 12. 12. Kali 3. Apakah 36 bisa dibagi 12? 6. 3. 24. 36 bagi 12 bisa? Profilnya 3 loh. Iya enggak 3. Iya, kita kan. Iya, 3. Nah, kan enggak lama lo. Maka KPK panjang komparatifnya. Sama dengan 24 kali 3. Sama dengan jawabannya 72. 72. Nah, gitu. Jadi paling mudah itu ya, carilah dulu keluarga yang dekatnya. Ini kan bisa loh. Ini kan 36 bagi 12 kan mudah aja. 3. Gitu. Langsung aja kali. 24 kali 3. 7. Ya. Berkelipatan kayak bobo tadi. Bukan diingat lagi Bu Mimsi ada. Berkelipatan. Berkelipatan tadi. Misal. Angkanya berapa ya? 3. Maka kelipatannya bisa. 3 tambah 3. 6. 6 tambah 3. 9. 9 tambah 3. 12 itu kelipatan. Ya. Cara mencarinya, Bang, Bu. Pakai KPK. Poli, Bang. Apa? Apa tadi? Mencari KPK tapi pas angkanya nih berkelipatan gitu. Hebat tadi, Bu. Oh, iya, nanti tunggu. Tunggu ya. Masih banyak soal, tenang. Tenang. Masih penasaran caranya. Masih banyak soal yang menanti. Ini bisa ya? Oke, Ibu lanjut ya. Lanjut, Bu. Nah. 3 apa, Bu? 54 dengan 81. Ini enggak berkelipatan ya, masih enggak berkelipatan. Waduh. Nah, ya, karena ketemu ai. Panjang ya. Ramai. 54 itu. Keluarganya bagi dulu 2. Bagi 2 berapa sih? 54. Bagi 2 27. 27. Iya, 27. Apakah 81 bisa dibagi 27? Tidak. 3. Bisa. 3 ya, kawa. Nah. Iya. Oh iya bener. Nah, enggak kalikan deh. Nah. KPK. Sama dengan 54 dikali 3. Kali 3 sama 15, dengan 152. 162. Iya, 162. Tuh. Jadi tadi dari angka yang kecil-kecil, besar-besar. Kalian itu biasanya langsung frustasi melihat angka yang besar tuh, frustasi dulu. Orang tuh coba dilihat dulu, ah ternyata dia bukan berkelipatan. Langsung aja di lock. Bagi dulu 254, 27. Apakah 81 bisa dibagi 27? Oh, ternyata bisa. Tuh. Ya. Nah. Ini ya Febri ya, ini baru ada yang berkelipatan. Nanti Ibu padahkan tuh, yang mana berkelipatan? 12 dan 24.
Iya, betul. Oh, ya. Caranya. Jadi Ibu tadi apa? Cara yang pertama, ada yang mencatat? Yang coret tadi itu, Leh. Berkelipatan, coret. Siapa yang coret angka yang kecilnya? Karena yang berkelipatan 12. Ada 2, 12, dan 24. Angka kecilnya adalah 12. Maka 12-nya kita... Coret. Abaikan saja. Apa tidak perlu lagi kita hiraukan. Kemudian, baru tadi lockdown yang kita jalankan. 15 sama 24 yang kita lock siapa? 15. Semuanya di lockdown. 15. Oke. Untuk semuanya ya, videonya dinyalakan aja ya. Jadi biar tahu nih, ada orangnya di depan laptop tuh atau itu aja laptopnya aja yang standby. Oh. Oke. Okay. Suaranya juga ya. Jadi ketika Ibu bertanya itu dijawab aja ya. 15 kita lock, 24 kita down. Cari keluarga. Jadi perasaan Ibu keluarganya gua aja Bang. Tiga. Ya pasti 3. 5 enggak mungkin. Lima gak mungkin. Lima dan tiga ya. Tapi katanya tadi lima gak mungkin. Kenapa? Karena 24 gak bisa dibagi 5. Nah, 3 lah yang kita gunakan. 24 bagi 3. Berapa ya? 8. Ya? Ya gak? Kemudian baru ini 8 ya. Kita kalikan aja. Iya, kita kalikan 15 dikali 8 sama dengan berapa? Berapa? 120. Bener ya berarti. 120. Ya. Ini nih kayaknya Ibu ada yang cara ini masih cara manual nih. Jadi cara mencek juga Ibu ini mengerjakan cara ini. Oh, cara kaliannya bukan cara manual lagi deh. Oh, cara okay, cepat dah. Oke, sudah. Lanjut ya. Inilah KPK dari. Nah. Ibu minta, coba dulu. Adakah ada kelipatannya di situ? 15, 24 sama 30? Ada. 30, ada. Oke, okay, pintar. Angkanya berapa aja yang berkelipatan itu? 15 dengan 30. Oke, okay, bagus. 15 dan 30. Nah, ayo coba. Coba ya, kerjakan sendiri. Kira-kira setelah kalian tahu KPK, tahu KPK-nya, tahu kelipatannya, siapa yang dicoret? 15. Okay. Baru lockdown. Siapa yang di-lock, siapa yang di-down? 24. Cari keluarga. Tadi ya siap lah. Halo. Bagi aja 2 dulu. Bisa nggak sih 24 bagi 2? Bisa. Ya, tetap bagi aja 4. Hasilnya, Bu. Apa, Febri? Sudah dapat? Kayaknya 120. Ayolah. Tahu juga. 24 bagi 2 juga. Nungguin yang lain dulu. Nungguin yang lain. Yang lain juga masih konsentrasi. Ada yang bisa keluarganya berapa? Oh iya, astagfirullah. Pantesan. Belum. 2, 4 kan. 5. Oh iya, dah. Dapatnya 5 dikali 144, Bu. 120. Udah. 120. Ada yang mengatakan 120. Tunggu, tahu juga. Febri bingung, berapa Febri? Yaudah, 144. 144. Ayo, yang lain. 2 orang sudah nyetor. 144. Sudah, Bu. 144. 144. Lagi? Sudah. Oke, okay. Oh punya yang 144 lah. 120. Sudah, Bu. Oke, okay. Mungkin ada yang ganti. Jawabannya berbeda, percaya diri aja. Karena kan Ibu 120. Belum mengatakan apakah 120, Bu. 144.
Kalau satu empat empat boy. Nah, kita cek. Siapa kan? 20. Kan di sini. Bu, ya? Boleh ke di bawah bu? Boleh ke di bawah bu? Bolehkah? Besar. Nah apanya? Sekarang. Ini tadi kecepatannya 15 sampai 30 ini kan 15 yang kita coret. Ya, perhatikan nih. Mana kan nanti salahnya ya? Kemudian lockdown yang di lock adalah 24. Yang di down adalah 30. Carilah keluarga yang dekat. Oh, pantesan dapatnya satu. Bagi 2 kan 12 ya. Apakah 30 bisa dibagi 12? Tidak. Anti ya salah tulis astagfirullah. Oh, apa enggak 30 bisa dibagi 12? Kalau Bu, enggak salah tulis deh. Seandainya Ibu tulis 30 ya bagi 12 misalnya 5 lah, bisa enggak? 12. 12 kali 5 berapa? 60. Yalah, salah 30. Lihat, Bu. Ketulis 60, 60. Bu. Ketulis 60. Aduh. Berapa jadinya? 12 enggak bisa ya? Bagi berapa lagi keluarganya? 6. 8. 8. 8. Kan 30 enggak bisa dibagi. Ini enggak bisa ya. Tidak. 8. 6. Apakah 30 bisa dibagi 6? 6 bisa dapat 5. Bisa. Berapa? Oh, berarti bujur. Oke, sip. 5 kita tulis di bawah. Mana dia bisa. Berarti bujur ya tadi 120. Dari awal bujur. 24 dikali 5. Berapa kah itu jawabannya? Sempat 120. Iya, pintar. Sempat 2 kali ganti, Bu. Ayo kenapa? Salah. Kenapa 144? Pertama pertama bujur diganti. Kenapa terlihatnya berapa 60 lah? Iya, 60. Karena 30 itu kan dia 60. Nah, jadi harus teliti di sini. Tadi ada yang jawabannya benar ya. Bagus. Berarti sudah paham. Bujur dari tadi pertama. Oke, sekarang. Jadi melanjutkan atau ada yang menulis? Lanjut, Bu. Ya. Oke, lanjut. Carilah KPK dari. Apakah ada kelipatannya? 9, 12, sama 16. Oh, enggak ada. Enggak ada. Nah, ini kayak pulang syaratannya. Tidak ada. Nah, ini caranya lagi ya. Tadi kan ada-ada-ada, ini enggak ada. Nah, kalau tidak ada kelipatannya, coret. Maka lockdown. Enggak perlu kita coret. Iya, betul, Ryan. Langsung aja kita lockdown. Siapa kita lock? 9. Pintar. Siapa yang kita down? 12. Ya, semuanya inilah. Nah, ya kan? 12 sama 6. 16. Oh iya, ayo. Kasihan, 16 ya jangan ditinggal. Menangisnya. Kemudian ditinggal. Kemudian, kita bagi, cari keluarga 9. 3. 3. Oke. Okay. Apakah 12 bisa dibagi 3? Bisa. 5. 4 ya. 4. Kebok, Nek. 4. Nggak bisa. Nah, 16 bisa nggak? Enggak bisa. Kalau 16 enggak bisa kita tetap aja 16. Ya. Kalau dia enggak bisa di itu, enggak bisa dibagi dengan 3 ya tulis aja tetap 16. Sekarang coba lihat 4 sama 16 apakah dia berkelipatan? Iya, berkelipatan. Iya, berkelipatan. Iya, berkelipatan. Siapa yang kita coret kalau dia berkelipatan? 4. 4. Yang kecil enggak sih? Lebih ribet kecilnya nih, ya, 4 ya. Maka KPK-nya sama dengan 9 kali dengan 16. Aduh. Nah, itu ya. 9 kali 16 berapa? 144 hasilnya. Iya betul, 144. Jadi jangan bingung nih. Kan 16 nggak bisa dibagi 3, gimana? Ya tulis aja tetap 16. Lalu kita cek, apakah 4 dia berkelipatan dengan 16? Oh, ternyata berkelipatan. Tinggal kita kalau tidak, coret. Bu, kalau tidak, iya, iya, itu. Kalau tidak, Bu, misalnya kan 4 sama 15 misalnya. 4 sama 15 nggak berkelipatan, bagaimana? Lockdown juga aja, Bu. Cari lagi keluarganya. Cari lagi keluarga yang lain. Bagi dengan keluarga selanjutnya. Gitu ya. Yang 15 itu ganti dengan keluarga selanjutnya. Adakah contoh yang seperti itu? Ada contohnya.
Tunggu aja, masih banyak campah. 9, 3. Jadi ada campah yang tidak berkelipatan. Kalau tidak ada keluarganya, Bungu, seperti 9, gak ada keluarganya. Adalah keluarganya, masa gak ada? 4 lawan 15. Bisa kan? Membuat soal sorangan lah. Misalnya 4 lawan 15. Sebenarnya keluarga cuma... Keluarganya kan gak bisa ada yang dibagi. Itu 3, 5 kan bagi 3 kan bisa 5. 4 bagi 3? 4 bagi 3, Bungu. Om kan 4 gak usah lagi diperhatikan. Coret, deh. Oke, nanti ada lagi soalnya. Nah, ini tadi tuh ada gak yang masih kurang paham? Oh, gak ada. Udah, lumayan. Kita lanjut ya. Ada sih. Aduh. Kalau sudah di atas kepala 20 itu sudah aduh. Carilah KPK dari 25, 35, 42. Cek dulu, apakah dia berkelipatan? Biasa aja kok, jalan gitu sampai. Coba ibu mau kalian coba dulu kayak tadi jawabannya kan ada yang berbeda nih. Coba. Ibu berikan dulu langkah pertama. Apakah dia berkelipatan? Ternyata tidak. Alang kita lockdown. 35, 35. Iya. Kita lock lah 35 dan kita down lah 35 dan 45. 42. 25 kita lock. 35 dan 42 kita down. Dari keluarganya? Ada. 7 dan? 25. Pada 45. Oh iya, pas berkeluarga, bagus. Berkeluarga. Berkeluarga, berkelipatan. Apa, Ryan? Belum dipanggil. Ya, oke. Enggak. Sebagiannya dapat 7. Keluarganya. Kalau 42 nggak bisa dibagi dengan keluarganya, turun 42 itu. Ini nggak yakin juga pengen jawabannya nih. Ya, sampai ribuan kayaknya. Memang 1000-an. Jawabannya 1000-an. 1050. Kalau tidak ada keluarganya ya udah. Ya udah langsung 1050 lah. Oke, satu orang mengatakan 1050, yang lain 1040. Oke, berkurang 10. Yang lain 1030. Ya, berkurang 10. Waduh. Ribu? 40. Ah, tidak. Berapa? 1040, Bob. 1050? 40? 40. Ah, tahu. Nggak tahu ujur artinya. 40. Febri. 1050. 1050 udah. Caya udah, Kak. Caya udah. Oke. Oke, sudah yakin dengan jawaban masing-masing? Oh, yakin sudah. Gak tahu lagi. Yakin sudah kata Febri karena ada temannya yang mengatakan 1050. Oke, sekarang kita agak ada, Mbak. Kita cek sama-sama apakah dia 1050 atau bukan. 40, Bapak. Sekitar 50 apa? 25, 35, 42 tidak berkelipatan, maka langsung kita lock. Yang di lock adalah 25. Yang kita down adalah 35 dan 4. Dari keluarga dari 25. Siapa? 5. Siapa lagi? 5. 5 aja ternyata. Ya. Oke. Sekarang apakah 35 bisa dibagi 5? Bisa. Bisa. Berapa? 7. 7. 42 apakah bisa dibagi 5? Enggak bisa. Ya, jadi buku tadi tulis aja 42 tetap. Sekarang kita lihat yang mana yang paling kecil, yang kecil aja ya. Tiga, 45 dikali 42. Hasilnya 1050. Iyalah jawabannya itu. 1050. Soalnya ulun ngalinya pakai cara cepat kan ya.
50. Iya, betul. 1050. Bujur. Salah kita. Nah. Pintar. Aku salah. Oke, salah. Berapa orang yang benar? Yang benar berapa orang sih? Dua orang kayaknya yang jawab tadi. Bu, ulun benar. Ulun tadi jawabnya dalam hati. Jangan jangan yang bilang kayak gitu. Aduh. Nah, tadi tuh mau jawab itu juga. Tapi dulu ibu menjelaskan. Iya, ada juga yang alasan kayak itu ya. Alasannya terlalu banyak. 1040. Nah, berapa angkanya di situ? Banyak ya, ada 4 angka di situ mencari KPK. Kebetulan. Dan 1011. Apakah dia berkelipatan? Tidak. Tidak tahu. 16. 4. 16 kelipatannya 32. Enggak ada ya. 4 kelipatannya 48. Enggak ada juga. Oke, enggak ada semuanya. Kelipatan. 16. Kita down lah. 24 dan 36 sama 54. Kita down semuanya. Dari keluar 16. Berapa? 8. Apakah 24 bisa dibagi 8? Bisa. Berapa? 3. Tembus 3. Oke. Okay. Ini kalaunya biar udah ya. 36 bisa enggak dibagi 8? Atar. Bisa selain. Kayaknya enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa ya? Boleh lagi. 32 ya, harusnya ya. Ini nih tetap ditulis. Kalau nggak bisa tetap ditulis. Kemudian 54 bisa nggak dibagi 4? Kalau sini itu nggak bisa. Nggak bisa. Lagi juga ditulis. Sekarang cek lagi cara yang pertama. Apakah dia ada yang berkelipatan? Oh berkelipatan semuanya. Kayaknya. Iyalah. 4 kalau bagi 3. 36 kalau bagi 3. Iya kadang. 6 bagi 3 berapa? 36 bagi 3 13. Tiga, 12. 12 ya, berkelipatan ya berarti ya. Ini cara aja. Kalau dia berkelipatan. 54 emang bisa dibagi 3? Belum. Kawa, 18. Bisa, 18. Bisa, 18. Iya. Lockdown lagi. Ini tadi di ini ya, satu-satu dulu. Maka, sisanya kan 36 sama... 54. Ini bentar loh. Ibu ini kan jabarkan dulu. Keluarganya 8. Selain 8 berapa? 4. 2 yang kau beratan. Oke, bentar ya. 5, 3. Awas, ini apa harus lu biar gak rancu. Ini tadi 24 bisa dibagi dengan 8, hasilnya adalah 3. Ya. Iya. Kemudian 36 bisa enggak dibagi 4? Ada. Bisa. 9. Dan dia juga 9. Berkelipatan ya? 36 berkelipatan 5, 4, juga 4. 3, 6, 9, 12. 5, 4 kalau bagi 3, 4. Enggak. 5, 4 bisa dibagi 4? Kada bisa. Bagi 8? Enggak bisa. Kada. Kalau nya soalnya agak banyak, tapi jarang pang kayak ini. Pangkanya yang paling terakhir nih agak-agak ini, agak-agak membuat itu kepala kalian tuh basap. Nah, ini ya 36 bagi 4 berapa? 9 ya. Ini ternyata bagi aja. Ini 9. Ternyata dia berkelipatan, ya? Dicoret aja. Ya. Kemudian tulis 54. Dia tidak berkelipatan dengan 9. Jadi satu-satu ternyata ya.
satu-satu. Tadi kan cuma ada 3 angka ya, sekarang ada 4 angka. Jadi harus satu-satu selesaikan dulu sampai sini. Ternyata dia tidak berkelipatan. Ini berkelipatan ya, 3 sama 9 berkelipatan. Kita coretlah 3. Baru turun lagi 5-4. Apakah dia berkelipatan di sini? 9 sama 5-4? Ini. Iya. Berapa emang? Kelipatan. 6. 6. Berkelipatan ya. Alnya berkelipatan. Jadi buat apa? Dicoretlah yang kecil. Ya. Kemudian sisanya 54. 54. Ini bisa nggak dibagi 2 lagi? Terkecil tahu. Lagi. Bisa. Masa nggak tahu? Tahu. Panjang. Yang terakhir panjang. Kayaknya sama dengan 16. Ternyata 54 itu bisa loh dibagi 2. Maka sama dengan berapa kalau dibagi 2? 27. Maka 16 dikali dengan 27. Jawabannya adalah 432. Jadi ini ya harus satu-satu ternyata ya. Pertama dulu, 24 bagi 8 ternyata bisa 3. Ya. 36 dibagi 8 nggak bisa. Yang terakhir panjang. Lagi dengan 4. 36 dibagi lagi dengan 4. Dapat 9. Ya. 9 sama 3. Ternyata dia berkelipatan. Coretlah 3. Kemudian 54 kita turunkan. Ya. 54 ini dibagi dulu dengan 2. Dapat 27. Oh, sebelumnya dia berkelipatan ya. Tadi kita coret, berkelipatan, baru bagi dengan 2. 54 bagi 2, dapat 27. Baru dikalikan. 16 kali 27. Ini nggak ada sih sebenarnya, nggak ada di soal-soal. Cuma ini maka gak, ini angkanya besar lagi ya. Oke, ini soal penerapannya Ibu tampilkan. Kalau soal cerita, biasanya kalian ini bingung sih, ya mana bentuk KPK, ya mana FPB. Kemarin kalau KPK sudah, FPB ya, FPB sudah Ibu tampilkan soal ceritanya, sekarang KPK. Si Sultan pergi berenang setiap 4 hari, sementara si Dava pergi setiap 5 hari. Jika mereka pergi berenang hari apa mereka berenang? 20 bagi 7 berapa? Biasanya memikirkan ini, kalian itu langsung bingung ini caranya FPB atau KPK. Jadi kalau yang ada dia bertemu, kapan bertemu selanjutnya? Gitu ya. Nah, hari angkanya yang dimasukkan siapa? 5, 4 sama 5. 4 dan... Ini berarti Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Kita cari dulu nih KPK-nya. Apakah dia berkelipatan? Tidak. Langsung aja kita lock. Kita lock dan kita ya. Kemudian 4 itu keluarganya siapa? 2. 2. Cuma bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa. Tadi bisa. Ya udah, tetap aja tulis 5. Ya jangan memaksakan ya. Nah, KPK-nya 20. 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi dihitung aja harinya, hari misalnya hari ini hari Minggu nih, misal hari ini hari Minggu, 20 hari selanjutnya hari apa? Sabtu. Coba Senin, Selasa, Rabu. Iya Sabtu, iya bujur dah. Sabtu udah. Ya Sabtu dah. Iya, iya. Kan jangan ikut-ikutan deh. Mereka akan bertemu lagi di hari Sabtu. Iya. Jadi kalau soal seperti ini langsung aja tulis Doni menabung setiap 10 hari sekali. Doni menabung setiap 20 hari sekali. Jika mereka menabung bersama-sama pada tanggal 1 dia